istilah Bapak Presiden loncat katak atau leapfrog agar uh, perekonomian pada track yang benar. Jadi banyak record yang dicatat di tahun uh, 2021 ini menjadi modal pokok untuk pemulihan perekonomian di tahun 2022. Kepemimpinan Bapak Presiden yang uh, sangat tegas dan juga uh, detail. Presiden yang uh, terus juga bekerja tanpa lelah. Halo Sobat Netcom, ketemu lagi di Crosscheck Diskusi Akhir Pekan. Kali ini bersama saya Ahmad Firdaus. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022 buat Sobat Netcom. Semoga dengan semangat baru kita siap untuk menjalani tantangan baru sepanjang satu tahun ke depan. Luar biasa, Indonesia di tahun 2021 berhasil mematahkan siklus krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Perekonomian telah kembali ke level sebelum pandemi berkat penanganan kebijakan yang konkret dan responsif. Indonesia memang berhasil, namun di saat bersamaan, dunia masih menghadapi pandemi yang berat dan dampak ekonomi yang luas. Nah, akan seperti apa ekonomi Indonesia di tahun 2022? Langsung saja kita cross check perekonomian Indonesia di tahun 2022 bersama Menko Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto. Selamat pagi Pak Erlangga. Selamat pagi Pak Firdaus. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Pak. Pak Erlangga, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Uh, dunia mengakui di tahun 2021 ini. Perekonomian Indonesia berhasil melalui masa kritis akibat pandemi COVID-19. Resesi atau pertumbuhan minus sudah berlalu. Kita juga sudah tancap gas lagi dan ingin pertumbuhan lebih tinggi. Nah, sedikit mereview perjalanan 2021 Pak Erlangga sebagai pembantu Presiden dan juga Ketua KPCPEN. Pada saat kapan Bapak merasakan masalah atau tantangan perekonomian Indonesia terasa sangat berat di tahun 2021? Apakah di saat angka penularan COVID sedang tinggi-tingginya yaitu periode Juli 2021 lalu atau pada saat ekonomi menunjukkan pertumbuhan minus pada kuartal 1 Maret 2021 lalu. Seperti apa Pak Erlangga menggambarkan situasi pada saat genting itu? Nah, ini sebagai gambaran Pak ke publik bahwa ekonomi yang stabil seperti sekarang lahir dari kerja nyata Pak Menko dan tim KPCPEN. Silakan Pak Menko. Ya pertama tentu kita melihat eh, kuartal pertama itu kita masih berat karena kuartal pertama pertumbuhan masih negatif dan kedua kita masih menerapkan PSBB pasca Nataru dan kita lihat eh, terjadi kenaikan kasus di tanggal 1 Februari sehingga kita waktu itu masih ketat dalam eh, PSBB dan sesudah itu baru kita perkenalkan pendekatan mikro atau ppkm dan pasca lebaran sebetulnya kasusnya di bawah 100 jadi di kuartal kedua itu kasus aktif di bawah 100 ribu dan ekonomi bisa kita pacu ke angka 7,07. Nah ini sebelum kasus delta ini merebak dan kasus delta kita merebak itu akibat kepulangan pmi dari malaysia Kebanyakan masuknya ke situ ke pelabuhan melalui Batam dan Surabaya kita yang terbesar dulu masuknya Surabaya sehingga mengakibatkan COVID Delta pertama masuknya di Kudus dan di Bangkalan. Nah itu adalah pelajaran pertama kita bagaimana varian Delta itu mendominasi sebelum ke beberapa negara lain daerah lain dan di situ kita sudah menerapkan protokol kerjasama. Forkominda dan mulai mengenalkan yang namanya isolasi terpusat. Dan ternyata isolasi terpusat itu menjadi kunci kita untuk penanganan COVID sehingga ada layer antara di rumah, isolasi di rumah, dan rumah sakit dengan isoter, tergantung keparahan. Dan memang di bulan Juli, Juli itu kasusnya harian bayangkan bisa ke 56 ribu. Kemudian kita punya kapasitas rumah sakit tuh hampir 92%. Kebutuhan kebutuhan oksigen sampai 2.000 metrik ton di mana kita produksinya hanya 1.200. Sehingga ada delta kekurangan 800 ton oksigen per hari. Dan itu tentu kita dengan berbagai cara memasukkan oksigen agar kapasitas itu bisa kita naikkan dan di beberapa tempat itu sampai lorong-lorong rumah sakit pun diisi oleh uh, mereka yang terkena COVID dan bahkan kita uh, juga tingkatkan kapasitas untuk penanganan COVID sampai 40 persen secara nasional dan beberapa rumah sakit pusat kita konversi 100 persen untuk penanganan COVID. Nah dalam situasi seperti itu kita lihat uh, masih ada resiliensi di bidang ekonomi di mana pada waktu itu ekspor kita masih bagus, kemudian juga sektor manufaktur kita menggunakan rumusan yang eh, penerapan prokes dan pada saat Juli itu kita juga menggenjot yang namanya vaksinasi sehingga itu eh, kombinasi antara vaksinasi kemudian juga eh, menjaga keberlangsungan gas dan rem itu masih mampu menahan pertumbuhan ekonomi kita di level tiga setengah persen sehingga ini menjadi hal yang membantu kalau di di kuartal kedua engine kita semua bergerak ekspor kita bagus dengan super komoditas kemudian manufaktur kita juga baik kemudian juga konsumsi masyarakat sudah naik ke enam persen kemudian fungsi dari APBN melalui KPCPen juga baik tetapi yang di kuartal ketiga itu yang terkait dengan konsumsi turun ke satu persen. Kemudian, dari segi belanja negara juga turun, tetapi sektor manufaktur dan ekspor kita tetap tinggi. Kita tahu bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang ekspansif, termasuk penerapan PPnBM, untuk otomotif yang ditanggung pemerintah, demikian juga PPN, untuk uh, sektor properti yang ditanggung pemerintah itu berakibat bahwa penjualan retail kita tetap naik ke 10 persen, kemudian indeks keyakinan konsumen kita di 118 persen, kemudian juga kita lihat ekspor kita naik selama 16 bulan terakhir, dan PMI juga 53,5 di atas rata-rata pre-COVID, kemudian konsumen, konsumsi semen juga naik, peralatan konstruksi juga naik, dan juga terrefleksi di pasar modal, di mana indeks kita itu bisa mencapai uh, indeks yang tinggi, yaitu rekor 6.723 dan kemudian juga secara year on year kemarin 6.581 sehingga capital market kita juga memberikan yield 10 persen. Jadi tentu dengan situasi yang sulit di bulan Juli dan kebijakan yang konsisten antara gas dan rem, kami juga cukup positif di kuartal keempat ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi antara 4,5 sampai 5 persen, sehingga secara year on year kita bisa capai 3,7 sampai dengan 4 persen. Jadi banyak record yang dicatat di tahun 2021, sehingga tentu ini menjadi modal pokok untuk pemulihan perekonomian di tahun 2022. Baik, Pak Erlangga, tadi juga sudah sempat disebut ya di awal sama, -sama Pak Erlangga soal ekonomi tumbuh 7,07 persen ya di kuartal kedua melesat di atas perkiraan dan Indonesia pun lolos dari resesi. Nah di mata Pak Erlangga, apa kunci keberhasilan pembalikan arah ekonomi Indonesia di kuartal 2 2021 ini, Pak? Jadi tentu eh, situasi di kuartal kedua itu kasus aktif di bawah 100 ribu sehingga cukup flat pada waktu itu sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi sudah mulai bergerak kembali. Kemudian fungsi dari stimulus uh, program uh, pemulihan ekonomi nasional yaitu kita introducer yang namanya PPnBM otomotif ditanggung pemerintah, kemudian juga uh, tadi PPN untuk perumahan yang di bawah 2 miliar ditanggung pemerintah 100%, yang sampai 5 miliar itu adalah 50% Kemudian kita genjot juga stimulan untuk UMKM, termasuk kredit usaha rakyat, kita naikkan ke 285 triliun. Kemudian juga program bantuan subsidi upah, kita dorong selama PPKM mikro ataupun PPKM di kuartal ketiga. Dan khusus di kuartal kedua konsumsinya tumbuh dia cukup tinggi, dan uh, dengan delta itu uh, varian waktu itu masih alfa terkendali, maka pertumbuhan itu bisa dicapai semaksimal mungkin di 7,07 persen. Nah dengan demikian, uh, ini menjadi pelajaran bahwa ekonomi kita bisa digenjot 7,07 persen. Dan ini pertama kali dalam uh, beberapa belas, lima belas, enam belas tahun yang terakhir. Baik, baik. Pak Air Langga, lanjut Pak, uh, sukses ekonomi Indonesia di tahun 2021 bisa dilihat dari lahirnya beberapa rekor baru ya. Tadi Pak uh, Air Langga juga sempat bilang, antara lain rekor pertumbuhan tertinggi uh, sepanjang sejarah, juga angka purchasing manager index atau PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2021 yang mencapai 57,2. Nah, ini kan rekor tertinggi PMI ya Pak sepanjang sejarah manufaktur Indonesia. Nah. Apa arti rekor-rekor ini bagi masyarakat luas, Pak Erlangga, agar publik juga paham, nih, bahwa semua prestasi ekonomi ini jelas berdampak langsung bagi publik? Ya, kita lihat bahwa eh, dampak langsung, tentu, penanganan COVID itu paling penting karena ini berdampak langsung kepada masyarakat, dan eh, tentu pemerintah melihat pada saat terjadi eh, pengetatan kegiatan, yaitu PPKM darurat dan PPKM level 4, Nah Indonesia itu membuat kebijakan juga selain bantuan subsidi upah, ada bantuan baru yaitu bantuan untuk warung maupun untuk kaki lima yang diberikan satu juta paket dan per paketnya 1,2 juta rupiah. Dan ini dilaksanakannya juga menggunakan bantuan dari TNI Polri. Artinya betul-betul diberikan agar bantuan ini tepat sasaran dan itu menggunakan aplikasi. Jadi mereka yang sudah dapat bantuan lain, termasuk ke UMKM, itu tidak mendapatkan bantuan langsung. Sehingga masyarakat yang PKL dan maupun warung yang terdampak langsung, itu kita ganjel dengan bantuan langsung PKL subsidi tersebut. Sehingga ini juga membantu daya beli di akar rumput, dan ini sangat membantu program-program uh, itu. Kita ketahui bersama bahwa uh, program PEN ini terus uh, dilaksanakan dan uh, sampai dengan akhir tahun diperkirakan uh, mendekati 88 persen bisa terserap. Nah, mungkin dari sisi itu uh, rekor-rekor lain, termasuk purchasing manager index kita yang meloncat 57. Kemudian di kuartal keempat, karena adanya PPKM turun ke 53,5 ini tetap uh, juga angka yang tinggi. Uh, sebelum pre-COVID, artinya industri nasional kita mampu merespons kenaikan daripada demand. Karena dunia mengalami kenaikan demand, walaupun berbagai tantangan, termasuk logistik muncul, tetapi industri kita siap untuk merespons. Ditambah lagi keberhasilan yang namanya hilirisasi. Jadi hilirisasi nikel yang biasanya nikel ekspornya sekitar 4 miliar. Nah di tahun 2021 ini sampai akhir itu bisa mencapai 20,8 miliar. Jadi itu naik lima kali karena hilirisasi. Artinya kebijakan kita untuk nilai tambah dan value chain betul-betul kita bisa buktikan. Dan juga juga ekspor yang terkait dengan kelapa sawit Ya, itu juga membuktikan kebijakan B30 yang dilakukan Indonesia ini juga tepat sasaran karena ekspor daripada kelapa sawit ini bisa mencapai 32 miliar sehingga dua komoditas ini menjadi komoditas uh, utama untuk ekspor. Di samping ya. itu juga dengan harga super cycle komoditas, komoditas pertanian pun ikut terbantu sehingga uh, nilai tukar daripada petani untuk khususnya TBS tandan buah segar per kilonya itu bisa mencapai 2800 sampai dengan 3000. Yang di tahun 2019 yang lalu itu angkanya di bawah 1000. Demikian pula untuk komoditas karet dan jagung. Bahkan jagung harganya per kilo bisa 4500 di mana sebelum ini harganya di bawah 2000. Sehingga tentu selain kita mendapatkan beberapa rekor juga transmisi ke masyarakat tadi Mas Firdaus, nanya ya. apa yang didapat masyarakat. Masyarakat, masyarakat memperoleh uh, nilai tukar petani yang lebih tinggi. Ya. Demikian, Mas Firdaus. Baik, Pak Erlangga, tadi Bapak juga sempat bilang, ya, strategi gas rem adalah strategi yang cukup mempengaruhi, ya, di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau boleh diceritakan, nih, Pak, Pak Erlangga, bagaimana awal munculnya strategi gas rem nih Pak? rem ini kan strategi keseimbangan. Nah, oleh karena itu gas dan rem itu di uh, pertama kali tentu di-announce oleh Bapak Presiden pada saat dibentuknya Komite KPCPen. Pada saat pembentukan karena Bapak Presiden melihat bahwa ini tidak uh, ini perlu ditangani uh, secara langsung dengan komando yang jelas dan Bapak Presiden ingin agar masalah pemulihan ekonomi dan penanganan COVID ini di satu tangan, yeah. di satu komando dan ini komando langsung dipegang oleh Bapak Presiden dan Bapak Presiden setiap minggu sejak bulan Maret 2020 melakukan rapat pada saat eh, kasus tinggi itu bisa dua sampai tiga kali per minggu dan sampai hari ini dipertahankan setiap minggu minimal satu kali rapat, terutama untuk penanganan COVID, pencegahan, prokes, kemudian ketersediaan rumah sakit, obat-obatan, pembelian vaksin, dan bahkan sampai saat sekarang terkait dengan karantina, jumlah hari di karantina, selalu beliau memperhatikan, bahkan saat sekarang juga beliau memperhatikan secara detail, Bagaimana apakah ada joki-joki pada saat karantina dan sebagainya. Jadi seluruhnya dibahas secara sangat detail, okay. terutama pada saat pengambilan kebijakan apakah ngegas ataupun ngeremp. Oke, okay. okay. Pak, kita lanjut ke pembahasan proyeksi ekonomi di 2022 nih Pak Agung keberhasilan strategi gas rem di Indonesia atau keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian pandemi berhasil mengamankan perekonomian di tahun 2021. Di tahun 2022, strategi gas rem ini akan berlanjutkan, Pak. Nah, seperti apa pembaruan atau upgrade strategi gas rem ini di tahun 2022, Pak? Ya, eh, tentu Bapak Presiden telah mengeluarkan kepres tentang pandemi COVID dan ini eh, sebagai keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan tentu ke depan gas rem itu terus akan berjalan karena KPC Pen menyediakan dana 414 triliun dengan program di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat serta pemulihan ekonomi. Jadi formula yang dua tahun ini kita lanjutkan, Oke. namun karena pemulihan ekonomi sudah terjadi dengan pertumbuhan yang positif di tahun 2021. Maka pendekatannya tidak lagi seluruhnya bantuan sosial, tetapi pendekatan ke arah produktivitas. Dan kita punya waktu satu tahun ke depan. Oleh karena itu beberapa hari kita lakukan beberapa program yang mendorong produktivitas itu termasuk di sektor pertanian, di, juga untuk padat karya, padat modal. Dan kegiatan-kegiatan UMKM yang secara kredit kita perluas jumlahnya tuh ke 373 triliun disiapkan Baik. dan pemerintah sudah juga meminta agar kredit usaha rakyat sampai dengan 100 juta itu tanpa jaminan oh. Jadi ini dinaikkan dari 50 menjadi 100 juta sehingga kredit yang super mikro itu eh, yang di bawah 10 juta Kemudian kredit yang mikro antara 10 juta sampai dengan 100 juta itu tanpa jaminan, kemudian kredit kecilnya antara 100 sampai 500 juta. Dan khusus 6 bulan pertama ini Bapak Presiden sudah menyetujui kita tetap subsidi eh, diberikan kepada masyarakat di angka 3%. Sehingga dengan demikian kita berharap eh, ini sektor yang di UMKM atau di masyarakat Terus bergerak. Ya. Baik, baik. Pak Menko, tahun 2022 ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5 hingga 5,5 persen. Sementara itu Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen. Sementara Bank Dunia 5,2 persen. Yang luar biasa adalah prediksi IMF tahun 2022 Indonesia akan tumbuh 5, 9%, meski kemudian ada koreksi. Nah, dari berbagai prediksi di atas, kemudian dikaitkan dengan lonjaknya kasus Omikron global dan juga sudah masuk di Indonesia. Sebagai Ketua KPCPEN, strategi apa, Pak? Menjaga perekonomian Indonesia di tahun 2022 tetap tumbuh sesuai proyeksi yang tadi Bapak sampaikan. Pertama, kita tentu harus tetap menjaga kewaspadaan terhadap Omikron. Kita melihat Omikron di beberapa negara, termasuk di Inggris naik ke 45 ribu, di Prancis 25 ribu, dan termasuk di Amerika dan yang lain. Oleh karena itu kebijakan pemerintah tetap menjaga yang 13 negara itu mungkin ditambah dua negara lain itu kita tetap karantina 10 hari keputusan hari ini. Sedangkan di luar negara tersebut kita karantina tujuh hari. Kenapa tujuh hari dan sepuluh hari? Karena kita melihat siklus yang ada dari berbagai negara, apakah itu dari Afrika Selatan, apakah itu dari Amerika, apa dari Inggris, rata-rata di tiga hari, sehingga dengan tujuh hari dianggap uh, relatif sudah dua siklus ya. terhadap uh, Omikron, sehingga ini terus kita jaga. Yang kedua, tentu testing dan tracing harus kita terus jaga. Yang ketiga, dipersiapkan fasilitas kesehatan seandainya eh, gelombang ketiga ini muncul. Sehingga eh, tentunya rumah sakit-rumah sakit yang menangani ini, yang 20% terus disiapkan, dan juga disiapkan yang terkait dengan oksigen generator, dan juga eh, disiapkan eh, berbagai eh, obat-obatan yang salah satunya monopiravir akan masuk hari ini. Oh. Jadi tentu beberapa langkah kesehatan tetap dijalankan dan protokol kesehatan yang membedakan kita dengan yang lain. Alhamdulillah masyarakat kita dengan penerapan PPKM, dengan dijaga kerjasama TNI Polri, Forkominda, ini dan juga aplikasi peduli lindungi, kita relatif lebih disiplin dibandingkan negara-negara lain. Right. Ditambah lagi juga kita ada apa negara tropis, yeah yang tentu berbeda dengan negara yang empat musim, sehingga eh, dengan demikian kegiatan ekonomi kita masih tetap bisa kita laksanakan dan tentunya kegiatan-kegiatan ekonomi ini kita juga melihat eh, kredit kita sudah naik tahun kemarin sekitar 4,8 persen eh, dan untuk pertama kali jumlah eh, dana yang diraup dari pasar modal itu lebih tinggi daripada kredit. Jadi yang pasar modal tahun kemarin 363 triliun dana yang diraup sedangkan kreditnya sekitar 220-an triliun. Sehingga dengan demikian struktur daripada pembiayaan juga lebih sehat dan pasar modal sudah dilirik untuk menjadi alternatif pembiayaan apalagi sekarang dengan tingkat suku bunga yang relatif kecil sehingga dana yang disimpan 2 tahun, DPK 2 tahun ini sedang mencari kesempatan di sektor real Nah, ini yang eh, patut kita syukuri dan tentunya kita juga akan melakukan front loading daripada eh, anggaran terkait dengan kredit usaha rakyat. Kemudian bantuan tunai pedagang kaki lima warung akan dilanjutkan juga dan didorong juga yang untuk nelayan di pesisir di 212 kabupaten kota. Kemudian PPN DTP untuk perumahan juga dilanjutkan 50 persen. Hmm. Jadi 0 sampai dengan 2 miliar itu 50 persen, sedangkan yang 2 miliar sampai 5 miliar dibantu pemerintah 25 persen. Hmm. Dan ini bisa dipakai saat kontrak atau pembelian. Dengan demikian hmm. diharapkan ekonomi terus bergerak, dan kita punya momentum lain yaitu G20 Y20 itu diperkirakan menciptakan 33 ribu lapangan kerja, konsumsi domestik dalam mais itu sekitar 1,7 triliun. Jadi dengan berbagai kegiatan ini, ditambah lagi dengan ARCEP, blok perdagangan terbesar di dunia, di mana eh, keputusan tingkat satu sudah dilakukan oleh Komisi 6, tinggal dibawa ke paripurna DPR. Kalau ini diberlakukan, maka ARCEP yang berlaku mulai 1 Januari ini juga akan membuka akses pasar lebih luas lagi kepada kesempatan ekspor di Indonesia. Baik. Demikian, baik. Mas Kirdaus. Baik, baik. Pak Menko, berdasarkan perhitungan Bapak, seberapa besar peluang Indonesia sukses di tahun 2022 tumbuh sesuai target? Atau bahkan kita harapkan bisa lebih tinggi ya Pak? Nah, apakah Omikron akan menjadi penentu Pak di tahun 2022 ini? Kalau Omikronnya eh, seperti hari ini, Artinya, di beberapa negara, tingkat kesembuhannya juga tinggi, tingkat fatality hospitalization lebih rendah, dan obat-obatannya kita punya. Mudah-mudahan penanganannya lebih landai. Baik-baik, Pak Erlangga. Tadi juga, juga sempat menyinggung ya soal G20 ini, Pak Indonesia sebagai pemegang keketuaan G20 tahun 2022 ini. Banyak sekali kan, Pak, agenda perekonomian yang bisa kita manfaatkan. Bapak juga mengatakan 2022 adalah golden moment bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Nah boleh disampaikan Pak, seperti apa saja yang bisa kita manfaatkan dari posisi keketuaan G20 ini bagi perekonomian Indonesia? Ya pertama, G20 ini membuat Indonesia berada dalam panggung dunia. Dan 20 negara ini adalah negara-negara yang juga menguasai 85% dari PDB. Dan oleh karena itu, kita berharap bahwa panggung ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia. Apakah itu untuk ekspor? Demikian pula juga untuk terkait dengan investasi di Indonesia. Dengan semakin banyaknya negara percaya kepada kemampuan Indonesia, apalagi diplomasi Indonesia ini sudah terkenal di ASEAN, kita mengedepankan konsensus. Dan konsultasi atau musyawarah untuk mufakat, nah itu sangat Indonesia banget. Dan ini kita berharap bahwa tensi antara beberapa negara ini bisa, untuk kepentingan G20, bisa terendam, terutama untuk kita bicara Indo-Pasifik. Ya. Jadi, kepentingan kita, kalau Indo-Pasifiknya kita bisa manfaatkan, kita berharap bahwa eh, Indonesia itu menjadi negara tujuan investasi, karena kemarin sudah terjadi apabila investasi dilakukan di satu keranjang terutama di banyak investasi manufaktur yang sekarang di China itu terjadi disrupsi yang begitu besar dengan adanya Covid ini sehingga tentu perlu satu negara lain untuk membalance risiko dan satu negara lain adalah blok besar di region ini adalah blok ASEAN dan di blok ASEAN ini ini Indonesia 40% mendominasi. Demikian pula di blok ASEAN ini Indonesia juga menjadi salah satu negara yang selama pandemi COVID ini terjadi akselerasi daripada sektor digital. Di sektor digital terbesar di ASEAN juga ada di Indonesia. Dan kemarin contohnya IPO Bukalapak ya. itu meraup dana terbesar di ASEAN hampir 22 triliun dan itu terbesar juga record lagi itu di pasar ya. modal Indonesia sehingga dengan demikian market digital yang besarnya di tahun 2020 40 25 billion dan di tahun eh, 40 billion dan di tahun 2021 ini 70 billion ini akan meningkat lagi menjadi 125 billion di 2025. Ya. Nah ini yang menjadi salah satu eh, juga yang mampu menjadikan Indonesia mampu melol istilah Bapak Presiden loncat katak atau leapfrog <tuh> untuk ke depan agar uh, perekonomian kita masih uh, terus pada track yang benar. Benar, ya. Baik, Pak Erlangga sebagai penutup Pak, boleh saya bertanya sedikit soal yang agak pribadi nih Pak. Pak, soal uh, Bapak Erlangga sebagai pembantu Presiden ya, bisa diceritakan sedikit nggak ya, Pak? Suka-dukanya mengarungi tahun 2021. Nah, apa saja, apa aja nih, Pak, uh, duka, suka-dukanya dibalik rapat-rapat penting dengan Presiden dan tim ekonomi dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Misalnya, apa yang sering Pak Presiden sampaikan kepada Bapak dalam rapat? Ya, pertama tentu uh, saya bersyukur bahwa kita menangani pandemi covid Bersama kepemimpinan Bapak Presiden yang uh, sangat tegas dan juga uh, detail, sehingga kami, sebagai pembantu beliau, harus menyiapkan yang lebih detail karena, uh, seperti banyak pepatah, mengatakan "the devil is in the detail," hmm. dan Bapak Presiden betul-betul menunjuk secara detail apa yang beliau harapkan, ya, ya. sehingga ya, tentu konsekuensinya. Kerjanya lebih keras. Ya. Nah, kerja keras itulah yang menempa kita dalam dua tahun dan uh, dengan Bapak Presiden yang uh, terus juga bekerja tanpa lelah, ya kita harus bekerja lebih keras lagi. Baik-baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Erlangga. Salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat. Ya. Demikian, sobat Medcom. Cross-check pekan ini. Terima kasih Anda terus mengikuti cross-check setiap akhir pekan. Kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama, dan dengan topik menarik lainnya. Sampai bertemu lagi.